Kalian pasti pengen bilang suara gitar yang tadi nggak enak ya? Ya jelas, karena memang suara gitar yang tadi fals. Itu karena gitarnya ini nggak nyetem. Jadi suara nada tiap senarnya ini nggak pada nada yang sebenarnya. Dan kali ini gue mau berbagi tips gimana sih cara mudah nyetem gitar. Cara mudah nyetem gitar, kita bisa manfaatin aplikasi Android. Saya pakai aplikasi namanya Gitar Tuna, ini aplikasinya. Oke, hal pertama dalam belajar nyetem gitar, kamu harus tahu nada-nada tiap senar pada gitar. Di gitar akustik ini ada 6 senar. Jadi masing-masing ada nadanya, kita sebut dari senar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, ini wajib kamu hafal karena ini penting banget dalam nyetem gitar. Untuk nada yang pertama, senar 1, ini nadanya nada E. Kemudian senar 2, ini nada B. Kemudian senar 3, ini nada G. Kemudian senar 4, ini nada D. Kemudian senar 5, ini nada A. Kemudian yang terakhir, senar 6, ini nada E. Ya, jika kalian udah hafal sama nada-nadanya, sekarang kita langsung masuk ke aplikasinya. Kita langsung aja sesuaiin nada sama tampilan di aplikasinya ini. Aplikasinya ini udah bagus banget. Ini udah bisa ngebaca nada yang dikeluarin dari gitar. Yang pertama kita mulai dari senar bawah, senar 1. Ini tadi senarnya E ya. Kita samain aja langsung. Nah, ini terlalu rendah. Jadi kita posisiin indikatornya itu pas di tengah-tengah garis merah. Kalau terlalu rendah kita naikin. Nah, sampai bunyi kayak tadi. Nah, itu udah pas E-nya. Jika udah pas kayak gini, kita lanjut ke senar 2, yaitu senar D. Nah, di sini terlalu rendah juga. Kita tinggal tinggiin aja. Kita sesuaiin di garis merah. Ya, ini udah sesuai. Lanjut ke senar 3, senar G. Sama terlalu rendah, kita tinggal tinggiin aja. Ya, udah sesuai. Kemudian lanjut senar 4, yaitu nada D. Kita tinggiin. Ya, udah sesuai di D. Lanjut senar 5, senar A. Oke, udah sesuai. Yang terakhir senar 6, E. Ya, udah sesuai. Ini 100% udah tepat sama gitar nada-nada aslinya. Coba kita tes, bandingin sama yang tadi. Gimana? Udah enak kan suaranya? Ya oke, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga tips kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya.